Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bid'ah siapapun yang menangis untuk Imam Hussein, putranya Rasulullah Hussein bin Ali alaihi salatu wassalam, atau tidak? Kita bisa menjawab dengan dua hal penting. Yang pertama ialah Al-Quran. Di Al-Quran kita bisa melihat ayat Nabi Ya'qub yang selama 70 tahun atau 80 tahun menangis untuk putranya Nabi Yusuf. Yang kedua ialah sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana sunnat Rasulullah menjawab tentang pertanyaan tersebut? Baihaqi meriwayatkan dari Asma binti Umais bahwa pada zaman yang cucunya Rasulullah Husain telah lahir, Rasulullah mengatakan kepadaku, bawalah Husain kepada aku. Asma membawa Husain kepada Rasulullah. Rasulullah membaca azan dan iqamah di telinga cucunya Husain sambil beliau menangis. Asma bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis untuk bayi ini? Rasulullah menjawab kepada Asma, wahai Asma, di masa depan orang-orang zalim membunuh putraku Husain, dan pada waktu itu beliau berdoa, ya Allah, jangan menyampaikan syafaatku kepada mereka. Itulah sejarah. Itulah katanya Baihaqi tentang putranya Rasulullah Abu Abdullah Al-Husain. Seperti cerita tersebut sudah terjadi, sudah diriwayatkan di rumahnya Ummu Salamah, istri Rasulullah, rumahnya Siti Aisyah, rumahnya Siti Zainab. Seperti itu. Misalnya di rumahnya Ummu Salamah, Hasan dan Husain saling bermain. Tiba-tiba malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah tentang kesyahidannya Husain masa depan. Rasulullah juga menangis untuk cucunya Husain. Di rumahnya Amir al-Mu'min juga sudah terjadi seperti cerita tersebut. Karena itu, kalau kita membaca sejarah Islam, sunnat Rasulullah juga membantu kita untuk menangis. Bagi siapa? Bagi Abu Abdullah al-Husain alaihi salatu wassalam. Karena itu, Quran dan sunnat kedua-duanya dalil untuk kita, yang tangisan kita untuk Abu Abdullah Al-Husain bukan bid'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.